Pemerintah Kabupaten Merangin kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2020. WTP yang didapatkan Merangin kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016. Sehingga bukan saja piagam WTP yang didapatkan, bahkan piala juga diberikan atas keberhasilan pemerintah Merangin dalam mempertahankan opini WTP ini. Penyerahan WTP ini dilakukan langsung oleh perwakilan dari BPK RI Provinsi Jambi yang bertempat di Rumah Dinas Bupati Merangin, yang langsung diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Fajarman pada Kamis 28 Oktober. Sekretaris Daerah Pemerintah Merangin Fajarman mengatakan dengan diraihnya WTP secara berturut-turut ini merupakan kebanggaan dari pemerintah Merangin yang terus berkomitmen dalam mempertahankannya. Walaupun telah meraih WTP, bukan tidak ada kekurangan. Namun masih banyak yang harus dibenahi sehingga kedepannya masih dapat terus dipertahankan. Alhamdulillah memang kita sudah 5 tahun berturut mendapat WTP. Tentunya satu penghargaan yang ditambahkan itu berupa trofi. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk selalu bekerja dengan baik, mengikuti aturannya. Dan tentunya segala kekurangan yang masih ada ini akan kita coba untuk secara simultan nantinya untuk dapat kita selesaikan. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.